Saya melihat perkembangan di mana ramai anak-anak muda menjadi calon pada kali ini. Satu perkembangan yang baik. Kita mahu anak-anak muda ini terlibat dalam proses kepimpinan untuk membangun negeri Sabah. Ia satu kombinasi. Kombinasi antara orang lama dan anak-anak muda. Dan ini menunjukkan bahawa parti itu dinamik, ya. Kerana kita ingin menentukan ada kesinambungan kepimpinan. Saya dulu menjadi Ketua Menteri Sabah. Umur saya pada ketika itu 37 tahun. Jadi kita kena melihat soal muda atau tua ini lebih kepada isunya. Apakah seorang pemimpin yang lama itu masih dengan cara lamanya atau sekarang membuat satu perubahan mengambil kira suasana semasa dan juga aspirasi anak-anak muda.